bersama saya kali ini kita akan mencoba mereview Canon KM119. Ini dilengkapi dengan indikator baterai. Ini bisa sistem cas ya, di sini kita bisa lihat satu alat ukur, cas, sikat, minyak, tutup, dan 4 tapak. Oke. Ini model baru dari Canon ya, sistem cas yang pastinya ini original, tidak ada yang KW. Oke, kita akan mencoba membongkar alat cukur ini. Ya, di sini kita bisa lihat ya, sini ada indikatornya. Ya, ini modelnya dan ini tapaknya atau pisau cukurnya. Oke, langsung aja kita bongkar. Oke, di sini kita lihat di sini ada minyak ya. Ada 1 2 3 4 tapaknya. Ada sikat dan charger. Ini juga bisa digunakan sambil dicolok listrik. Jadi kalau kehabisan baterai jangan takut, ini masih bisa dipakai sambil colok listrik dengan 100 volt sampai 240 volt. Made in China sama ya. Dan ini dia alat cukurnya. Ini oke, modelnya stainless tapi ini bahannya plastik, seperti stainless ya tapi bahannya plastik. Ini transparan, warna hitam transparan karena di sini ada indikator. Tapaknya seperti ini, bawahnya masih ada gerigi. Kalau yang model 2600 ini datar, kalau ini modelnya ada gerigi. Tipis juga. Sini kita bisa lihat baterai 2000 mAh, power 15 watt, made in PRC Cina tapi dijamin original. Oke, kita akan mencoba menghidupkan ini indikatornya, ini mesinnya. Kalau suara lumayan lah ya, nggak terlalu kasar. Ini indikatornya berarti tinggal 84% baterainya. Ini untuk maju mundur. Oke, modelnya seperti ini. Ini untuk gantung ya. Cantik, modelnya stainless. Ini tinggal dicolok ke charger. Oke, sekian review saya sedikit tentang Canon KM119.
Untuk lebih lengkapnya nanti akan kita buatkan videonya. Ini untuk review sedikit aja. Dan untuk Anda yang ingin membeli KMKM 119, jangan lupa melihat dulu video ini. Oke, sekian review kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda semuanya. Terima kasih, sampai jumpa.